Sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dan like videonya juga ya. Kalau sudah, silakan menonton. Halo Sobat Elemental, di video kali ini kita akan membahas tentang Boboiboy versi mini dan juga kita akan flashback sejenak mengenai awal mula Boboiboy. Kalau begitu, yuk simak saja videonya. Sebagian daripada kalian sudah tahu kalau tentang awal mula Boboiboy. Jadi kita mulai dari terciptanya Boboiboy. Boboiboy ini dikisahkan sebagai anak daripada ibu yang bernama Mark Chickman. Tapi setelah itu Monster memutuskan untuk menggunakan Boboiboy saja karena lebih unik ketimbang Mark Chickman. Bayangkan saja kalau dulu Mark Chickman masih ada, mungkin kita tidak mengenal Boboiboy. Oke, lanjut kita ke konsep awal animasi Boboiboy ini. Dikisahkan seorang anak yang mendapatkan kekuatan daripada topi yang memiliki mata yang mampu membuatkan Boboiboy memiliki kekuatan elemental dan bisa berpecah. Tetapi ketika ingin ditayangkan, animasi ini malah tidak bisa dikarenakan desain Boboiboy itu terlalu kecil untuk sebagai superhero. Jadi Monster harus membuat karakter Boboiboy ini menjadi layak ditayangkan. Fakta yang menarik daripada cerita awal Boboiboy ini adalah kedai Toaba pada konsep awalnya adalah kedai kopi bukan coklat. Diceritakan juga Adudu memerlukan itu untuk sumber daya. Lantas, kenapa hal itu diganti? Menurut pendapat Anbin itu sendiri, mungkin karena coklat lebih ke minuman semua umur dibandingkan kopi yang mempresentasikan orang dewasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alasan mengapa topi kuasa digantikan jam kuasa. Monster sempat bilang desain tersebut agak menakutkan atau aneh, makanya diganti saja menjadi jam kuasa. Mata yang ada di topi Boboiboy pun dihilangkan. Boboiboy cetak rombak yang muncul di galaksi musim 1 yang mempresentasikan kalau itu adalah versi gagalnya tersebut. Lalu, kemanakah episode yang hilang atau yang desain awal tersebut? Masih misteri sekali, kabarnya juga Monster akan menjelaskan mengenai episode 1 yang awal sekali, menggantikan Boboiboy Galaxy Special yang gagal tayang. Untuk terakhir nih, admin akan membahas kenapa kuasa Boboiboy pada awalnya cuma 3, kan padahal memiliki 7 kuasa. Oke, kita mulai dulu dari awal. Jadi kita lihat Boboiboy itu menggunakan kuasa 3 dari season pertama sampai season 2-nya. Sebenarnya jawabannya simple, karena pengembangan cerita yang dilakukan oleh Monster. Atau singkatnya untuk membuat cerita menarik. Mungkin juga karena dipengaruhi jam kuasa yang kapasitasnya masih belum bisa menampung ketujuh elemen. Sekaligus harus ada proses upgrade terlebih dahulu untuk menampung ketujuh elemen tersebut. Nah, di sini juga admin membuat versi mini Boboiboy atau konsep awal tapi versi 7 elemental.